di terminal bus Kota Bulu sendiri untuk H-7 sudah mengalami sedikit peningkatan ya, terutama kemarin H-9, H-8. Kebetulan itu jatuhnya di hari Sabtu dan Minggu, di mana memang terjadi peningkatan jumlah penumpang. Sehingga menyentuh angka 500 sampai kemarin 700-an. Itu ke depan kita akan pantau terus sampai menjelang H-3, H-2 itu jadi peningkatan lagi. Saat ini masih fluktuatif untuk data, mesti kita pantau terus. Ini udah di hari ini sendiri ada berapa ratus penumpang yang sudah? Untuk hari ini ya, masih jadi kita hitung, masih pendataan. Mungkin ada sekitar 100 orang ada. Jadi kita akan pantau terus sampai malam dan juga besok. Baru kita datanya langsung satu hari, baru kita dapat hasilnya. Rute terbanyak kemana nih Pak? Untuk rute terbanyak itu paling banyak Jawa Barat ya, di Kuningan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Terus bagian Padang. Bagian Padang, tapi masih kebanyakan dari Jawa Barat. Ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tadi kan